udah mendingan, sekarang nggak diganggu lagi. Serius? Iya. Yaudah yuk, kita pulang aja. Yuk. Orang-orang melihatku sebagai anak aneh yang selalu menyendiri dan suka menghayal.
tidak ada yang memahamiku. Aku melihat ada dua dunia yang berbeda. Dunia yang dimana orang-orang pada umumnya, dan dunia yang berisi makhluk aneh dan menyeramkan. Aku mencari kembali bonekaku yang hilang, dan aku kembali ke gedung itu. Aku melihat sosok anak-anak yang sedang bermain. Nah, itu anak yang tadi. Ya Allah, Nak, kamu di mana? Allah, anakku kemana ya Allah? Aku udah nyari kemana-mana. Arlin, kamu di mana sih? Arlin, kamu kemana sih? Udah satu minggu nggak pulang-pulang. Kamu itu kemana sih, Rin? Ibu udah lama nyari kamu.